tanah air. Oke. Okay. Kita dia panggil tanah air sebab kita kuasa tanah dan air. Betul. Okey, okey. Masya Allah. Land. Ada land. Semua land. Dia tak ada laut. Betul. Ini sampan. Sampan. Tenggolok. Bukan. Tenggolok pun kalau tengok, nampak tak macam sampan. Oh iya, betul. Okey, tanda orang Melayu kuasai laut ada di keris. Bener banget sih guys, baru sadar, asli baru sadar aku. Belakang jauh. Belakang jauh. Jangan betul. Orang Melayu, tak kisahlah Bugis ke, Palembang, Minang, Mendiling, semua belakang depan. Kalau jauh saja belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, gimana teman-teman sekalian? Ya, semoga bahagia, semoga kuat puasanya. Ya kan, ada yang lemes gak nih? Ada yang lemes gak? Semoga gak lemes ya. Apakah ada yang lupa sahur juga? Ya, semoga teman-teman semua ya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa. Dan semoga Ramadan kali ini, di tahun ini, menjadi Ramadan yang penuh dengan pahala, penuh dengan kesabaran, penuh dengan pelatihan, di mana kita lebih sabar lagi dalam menghadapi kehidupan ini. Intinya adalah dalam hidup ini kita harus senantiasa bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab nikmat yang Allah berikan sangatlah besar kepada kita. Allahu akbar. Dan buat teman-teman semua, mungkin ada yang sakit ya, semoga diberikan kesembuhan. Mungkin ada keluarganya yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sakit itu guys ya, kalau kita lihat itu memang gak enak ya. Tapi ingat, orang yang sakit itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu bersabarlah ya. Oke, kali ini kita akan mereaksikan sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian berkenaan dengan keris guys. Sangkut paut keris dan juga Melayu. Sangkut paut orang kita, orang Nusantara ini dengan keris itu apa gitu? Kenapa hanya ada di Nusantara keris itu? Di tempat lain kenapa nggak ada gitu guys ya? Bener gak sih guys? Bener gak? Kayak di Amerika ada keris, nggak ada kan guys? Adanya pistol dan lain sebagainya. Nah, karena kita juga ingin tahu, saya juga ingin tahu dan penasaran sekali guys, bagaimana orang Melayu itu ikatannya dengan keris itu bagaimana dan artinya itu apa? Jom kita tengok videonya ini guys, let's go. Ini Tanjung. Tanjung ini adalah keris orang Patani. Oh, orang Patani. Sebut Tanjung sebab burung inilah, burung Tanjung. Dan sampai pun sampai Tanjung. Samping, oh. Sampingnya adalah sampan. Oh, baru tahu guys. Ini tuh bentuk sampan ya. Oh my god, masya Allah, baru tahu, asli baru tahu guys ya. Dan ini adalah burung. Boat lah, boat untuk sesuatu suku. Suku Patani, boat dia macam ni. Ah. Suku orang Riau macam ni, boat dia. Okay, bener banget sih guys. Bentuk, ternyata itu bentuknya, bentuknya itu sama kayak sampan ataupun kapal ya. Kalau orang apa ni, Palembang, ya macam tu. Macam ni Palembang. Menandakan orang Melayu ni. Ah, okey okey okey, beda-beda ya, benar sih guys. Tanda Melayu bangsa laut, tanda orang Melayu kuasai laut ada di keris. Laut. Betul. Okay. Kita dia panggil tanah air sebab kita kuasa tanah dan air. Betul. Okey, okey. Masya Allah. Land. Ada land. Semua land. Dia tak ada laut. Betul. Ini sampan. Sampan. Tenggolok. Bukan. Tenggolok pun kalau tengok, nampak tak macam sampan. Oh iya, betul. Okey, tanda orang Melayu kuasai laut ada di keris. Bener banget sih guys. Baru sadar, asli baru sadar aku. Ya Allah, bener banget. Ya Allah, ternyata gitu. Allahu Akbar. Coba kita lihat komentarnya di sini, guys. Konten macam ini patut disebar luas bagi anak muda tahu tentang sejarah tanah Melayu. Bener banget, guys. Terima kasih, Dik. Kongsi banyak ilmu. Susah nak jumpa anak muda yang ceritakan sejarah bangsa. Bener banget, guys. Memang bahasa Melayu dan tulisan Jawi adalah bahasa antarbangsa dan pelabuhan Melaka yang tercanggih di dunia sebelum 1500 tahun.
Oke, kenali sejarah untuk kuatkan jati diri. Orientalis telah memusnahkan sejarah Melayu yang dimulakan oleh Portugis. Wow, budaya yang tidak bercanggah dengan agama seharusnya dimuliakan. Fakta yang baru aku tahu, inilah tanah airku. Allahu Akbar. Memang kayak gitu ya guys ya. Banyak sekali istilahnya hal-hal yang tidak kita ketahui, rahasia-rahasia yang disematkan oleh orang-orang dahulu, nenek-nenek moyang kita ya, yang mereka sematkan untuk menampakkan jati diri. Makanya Melayu tak akan hilang dari dunia ini. Sebab apa? Ya itu guys, Melayu tuh kayak gitu. Banyak sekali istilahnya pesan ataupun bisa dikatakan surat yang tersirat seperti itu. Wow, keren banget asli. Nah di sini guys ada lagi nih yang selanjutnya ya. Orang Melayu jangan pakai keris di belakang. Oke, katakan saya pakai penting kat sini. Keris nih, saya akan pakai di sebelah sini. Pakai sebelah sini ya. Sia sikit. Penting kan? Tapi ada setengah silat tu, dia main belah sini. Itu ikut permainan silat lah. Tapi biasanya kat sini ya. Jadi kat belakang? Belakang jauh. Belakang jauh. Jangan pakai betul. Orang Melayu, tak kisahlah Bugis ke, Palembang, Minang, Mendiling, semua belah depan. Kalau jauh saja belakang. Itu yang, apa ni, kalau keris Jawa, jangan pakai dengan baju Melayu. Keris Jawa pakai pakaian Jawa, cara Jawa. Tak belakang. Betul, nah ini untuk Jawa seperti ini guys. Memang bajunya baju khusus seperti itu ya kan. Untuk keraton-keraton ataupun kerajaan memang seperti ini pemakaiannya. Berbeda halnya kalau kita lihat Melayu. Melayu itu memang ditaruhnya di depan. Ya Melayu itu meliputi Indonesia juga ya guys ya. Nah di sini ada juga video selanjutnya. Kita penasaran nih. Kalau nak tahu social status lah. Maknanya kan, okay. Biasanya pertama dari segi look. Look pertama, look satu lah. Look satu untuk orang biasa. Look tiga untuk orang-orang yang berkaitan dengan istana lah, pekerja istana lah. Look lima untuk ulama. Look tujuh untuk panglima perang. Look sembilan untuk sultan ataupun raja. Lebih daripada look sembilan ni, raja, sultan ataupun pembesar ataupun orang kaya lah. Itu dari segi look. Look tu apa? Look tu yang yang melengkung ni ha. Ya, ini nama dia look. Ya. Ini nama dia look. Nah dari ininya satu ya kan, tuh dua tiga empat lima macam tuh. Cara kira dia? Ah cara kiranya guys, saya nggak tahu guys, cuman asal-asalan aja tadi ngitungnya. Satu dua tiga. Berarti benar apa yang saya hitung tadi guys, satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan. Ah. Tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan. Oh sembilan, sembilan tuh biasa pemegangnya adalah macam keraton, istana, macam itu ya guys ya. Allahu Akbar. Memang banyak sekali istilahnya adik ke abang nih. Adik lah mungkin, mungkin lebih muda daripada saya. Memang banyak sekali ilmu dia berkenaan dengan keris. Memang kalau anak muda belajar tentang sejarah ini, maka banyak istilahnya hal-hal yang mungkin tidak diketahui oleh orang banyak, tapi diketahui sebenarnya gitu guys ya. Dengan share-share seperti inilah ya kan, banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan, yang kita ketahui seperti itu. Nah di sini coba baca komentar lagi guys ya. Terbaik, teruskan memberi ilmu berkenaan dengan senjata orang-orang Melayu. Kebanyakan anak muda sekarang ini langsung tidak mengenahinya. Betul sih. Orang simpan keris asli nih, orangnya rajin dan teliti. Keris asli jangan dihidu-hidu. Apa itu eh? Jangan tes ketajaman sambil sentuh matanya. Kalau nak buat semua itu, tunggu keris asli itu dibuang bisanya dahulu. Betul guys. Nah, dengan cucian bahan khusus, bukan cuci saja dengan sabun segala macam pencuci handalan. Memang betul, saya tu dulu ya kan, ada kakak saya lah daripada ayah saya, itu memang mencuci keris dan lain sebagainya. Ada memang beberapa keris itu yang mempunyai macam aroma tersendiri ya kan. Terus ada juga istilahnya keris itu yang ada macam, meskipun sudah dicuci, dia akan mengeluarkan macam debu-debu macam tuh guys. Macam ada sedikit apa ya, tak tahulah saya cakap. Mungkin itu racun ataupun apa. Tapi memang saya tidak boleh, masa itu masa kecil lagi, masih usia berapa ya, sekitar di bawah 20 lah. Nah, 12 ke 15 ke macam tuh. Saya pernah buka macam tuh dan memang ada cara tersendiri, tapi saya takut jadinya kan.
Memang tidak boleh anak-anak ataupun yang belum tahu macam mana cara membuka dan lain sebagainya. Memang tidak boleh sembarangan macam tu guys. Dan keris itu memang bagus. Ada yang istilahnya gagangnya itu emas. Ada yang istilahnya itu ada tengahnya itu ada lurik emasnya dan lain sebagainya. Itu kayak saya tuh jadi tertarik dengan keris itu gitu guys. Dan sampai sekarang pun masih banyak keris yang ada di rumah saya, di kampung saya. Itu peninggalan daripada bapak saya. Ada yang besar, ada yang kecil. Dan itu Masya Allah sangat-sangat indah sekali seni karya ataupun pembuatan daripada pandai-pandai keris masa itu mungkin ya guys. Tapi saya nggak tahu ada yang tanpa apa namanya itu yang kayak perahu itu tanpa itu ada juga. Tapi yang ada itunya juga ada seperti itu. Mungkin itu menandakan bahwasannya keris ini berasal dari mana gitu. Kalau dari segi itunya ya apa namanya ya bisa dikatakan sampan lah mungkin seperti itu yang dikatakan oleh adiknya tadi itu. Jadi mungkin asal muasalnya di situ ada yang lurus seperti itu, ada yang ada sampirnya seperti itu. Dan itu saya baru tahu juga kalau itu menandakan tempat gitu kan, kayak Patani tadi, terus kayak Palembang, Mandailing dan lain sebagainya. Intinya kalau Melayu pasti mempunyai demikian. Wow, keren banget. Nah, oke, selanjutnya di sini guys, kenapa keris bengkok? Ah, kenapa coba? Coba guys, ada yang boleh jelaskan nggak? Kenapa nggak lurus? Kenapa bengkok gitu? Oke, jom kita tengok guys ya. Ya, melengkung sikit. Ya, keris memang akan melengkung. Walaupun dia lurus macam ni, dia tak ada bengkok-bengkok, dia mesti lurus. Dia mesti bengkok, dia takkan lurus. Sebab falsafah keris tu adalah seolah-olah hamba yang berendah diri. Kerana Allah saja yang boleh sombong. Sebab tu kalau dalam huruf bahasa Arab, alif tu satu-satunya huruf yang tegak. Lain semua dia apa condong, serong. Okey, banyak ilmu ini adiknya asli guys ya. Kenapa keris itu melengkung meskipun lurus tapi melengkung? Itu tanda merendah diri guys ya. Allah rendah hati. Allahu Akbar. Karena yang berhak sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Betul banget sih. Itu berkaitan dengan sufi lah. Oke guys, dan itulah tadi yang disampaikan oleh adik. Masya Allah adik siapa nih guys ya. Allahu Akbar, saya tak faham lah. Tapi ini adminnya adalah demi Melayu. Oke, demi Melayu mungkin seperti itu ya guys ya. Oke, coba kita melihat komentar yang di video tadi. Itu memang ciri keris Melayu. Tapi kalau keris Jawa itu lurus, hanya saja agak miring. Nah, di Jawa itu disebut condong leleh. Khazanah kebudayaan keris memang istimewa. Kamu hebat anak muda. Oke, deep. Oke, betul hanya Allah saja yang boleh sombong pasal dia pencipta. Walaupun Allah tak sombong. Allahu Akbar. Bagus budak nih, kecil-kecil dah bicara sufi. Ah, Allahu Akbar. Dia memang belajar betul-betul lah. Dia antara bengkang bengkok akan masuk angin dalam badan musuh. A vital weapon. Wow. Boleh buat PhD Abang Handsome. Ni ha, betul lah. Okay. Yang dipegang tu keris pahang kan. Kalau tak silap. Kerisi bengkok dipanggil tumbuk lada. Okay. Beza-beza. Ada nama-nama tersendirilah setiap daerah kan. Orang Jawa memang best. Hasil karyanya dipakai orang Melayu, Bugis, Lampung dan suku-suku lain di Nusantara. Iya sih guys, banyak pandai-pandai itu. Ya mungkin seperti itu ya guys ya. Orang Jawa itu menghasilkan banyak karya. Seperti halnya ukiran dan lain sebagainya. Itu kalau di Pekalongan itu Masya Allah. Allahu Akbar. Memang the best lah untuk prakaryanya seperti itu guys. Dan memang diakui juga gitu kan di seluruh penjuru gitu. Bahwasannya banyak buatan-buatan daripada orang Jawa dan juga orang Melayu itu yang memang mereka pakai dan Masya Allah gitu. Memang mempunyai ciri khas masing-masing seperti itu guys. Oke, mungkin itu saja video kali ini guys. Intinya adalah kita harus berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan juga lupakan sejarah
sejarah bangsa kita. Jangan sampai membuang tradisional-tradisional ataupun senjata-senjata ataupun hal-hal yang baik daripada negara kita ataupun bangsa kita ini, guys ya. Selagi itu tidak bertentangan dengan agama, maka kita tetap istilahnya mengadopsinya, seperti itu. Jangan sampai membuang. Bahkan kalau bisa istilahnya kita mempelajari itu semua agar supaya kita mendapatkan kekuatan kembali, kekuatan semangat di dalam jiwa dan raga kita untuk senantiasa cinta kepada tanah air kita, guys ya, terutama bangsa kita Indonesia, Malaysia, dan tanah Melayu lainnya. Oke, itu saja video kali ini, guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Segala yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ada kesalahan itu murni karena kebodohan saya sendiri. Jadi saya harap teman-teman memaafkan saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.